ada tuh di pinggir jalan bakar-bakar. Yang bakar-bakar gitu. Yang street food gitu-gitu ya guys. But ternyata di Palembang juga ada. Ini tapi kering banget, rasanya tuh manis kayak caramelized gitu kalau bahasa Inggrisnya ya guys. Uy, uy! Sekarang kita cocok pakai sambal kecap ya. Guys, coba uy, uy! Suka nih aku makan begini gak apa-apa lah. Ini udah dialasin ya guys nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bumbu bakaran sate cuminya tuh meresap dengan sempurna banget. Menurut aku cuminya itu terbungkus dengan sempurna sama bumbu dan bumbunya ketika dibakar dia membuat cuminya itu punya karamel bener kata Ances. Jadi dia agak-agak garing malah jadi dia cenderung kayak udah dikeringin gitu rasanya. Betul. Padahal dia fresh cuminya. Cuman karena dia kering jadi amisnya hilang, tekstur alotnya juga hilang. Dan yang paling penting apa? Bagian tentakelnya, bagian yang kakek-kakeknya itu. Nih, ini enak banget tentakelnya, parah sih. Nih guys. Aku cinta banget sama bumbunya ya. Garing yang banget. Pedes manis gitu guys. Dan sambalnya enak banget ya Mas Dimas. Now, kita akan coba adalah lobsternya. Udah dibakar tadi. Dengan suhu 180 derajat Celcius. Dibakar menggunakan arang. Coba cobain, enak gak? Penasaran ya. Enak dong. Enak banget, empuk. Gurih, nyoy. Manis. Pedas. Coba. Aduh enak banget. Karena Mas Dimas barusan mau meleknya aja lama banget. Kayaknya endul banget nih kayaknya ya. Coba kita cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Uy, uy! Guys, ini bener-bener uy, uy! Gunat! Ini harus heboh, katanya gitu kan? Kepiting heboh. Kepiting heboh. Jadi aku suka banget dengan si konsep bumbu bakaran lobsternya, kepitingnya. Mereka tuh gak bau amis sama sekali. Bumbunya tuh enak, marinasinya pas banget, gak lebay, gak kurang. Ini bener-bener disantap tuh bener-bener, oh my god, you my gorgeous gitu loh, ngerti gak? Kalau aku boleh kasih rating, kepiting zero, aku kasih nilai 9. Sama, aku juga 9. Kalau ngeliat ya, ini bikin lapar. Up, bro! Kick it.